kali aku mengenalnya. Tapi sampai sekarang pun, aku masih saja dibuat kagum. Aku kagum akan betapa mudah ia melatih aku untuk menjadi penyabar. Aku kagum akan betapa banyak sisinya yang harus dan terus aku pelajari. Dan aku kagum akan keberhasilannya dalam mengajari aku satu hal. Bagaimana aku menerima ketidaksempurnaan. Tentang bentuk yang mungkin tidak harus selalu simetris. Atau tentang permukaan yang tidak selalu mulus. Dan mungkin tentang hasil pembakaran yang tidak selalu berhasil. Karena kini aku melihat ketidaksempurnaan itu menjadi hal yang sangat sempurna.